Dan hidup sehat itu harus menyenangkan. Saya nggak mau makan pare, kenapa pahit? Mendingan saya makan kurma. Karena saya nggak butuh pare. Sekali-kali pahit silakan gitu. Jadi jangan menyiksa diri, wah mau hidup sehat nih hari ini makan pare, besok sambil loto. Ah susah bener hidup kayak begitu. Ngapain? Bagaimana dengan diet ketofastosis? Kalau saya nggak sepakat sih ya, kalau saya. Ya, karena gini, sesuatu itu teman-teman sekalian kembalikan kepada konsep Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang yang maaf keto, kan nggak makan buah. Betul? Terus untuk apa lo ciptakan buah? Jadi kita tuh berpikirnya tuh bukan ala barat, berpikirnya tuh ala Quran, ala sunnah gitu loh. Ya. Orang keto makannya cuma alpukat, ya enggak apa-apa, ini bukan menyalahkan, tapi kalau saya, karena saya kita semua beriman, kita muslim, ya sudah kembali kepada Quran. Makan seimbang, munculnya lemak tuh gara-gara apa? Gara-gara kalori berlebihan, kan gitu. Nasi banyak, apa banyak. Kalau orang keto kan biasanya lemak, protein, adalah fase, kalau kita pelajari fase-fase di mana mereka boleh makan buah, tapi buah pun terbatas. Enggak boleh nanas, ya kan gitu kan, pepaya enggak boleh, ngapain juga, Allah ciptakan, makan aja nikmati. Dan hidup sehat itu harus menyenangkan. Saya nggak mau makan pare, kenapa pahit? Mendingan saya makan kurma. Karena saya nggak butuh pare. Sekali-kali pahit silakan gitu. Jadi jangan menyiksa diri. Wah mau hidup sehat nih hari ini makan pare, besok sambil loto. Ah susah bener hidup kayak begitu. Ngapain? Harus menyenangkan gitu kan? Harus menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan kita susah sendiri kan? Gitu loh. Banyak makanan sehat kok. Ya tadi saya bilang tadi yang ikan gabus tadi itu nggak usah pakai digoreng di pensil nggak di kayak disangrai gitu, pakai minyak zaitun sedikit sampai dia matang, nanti dressingnya pakai alpukatnya kasih zaitun lagi, kasih jeruk nipis, kasih lada, kasih garam, udah sehat, tetap enak kok, gitu loh. Jadi nggak usah susah hati gitu loh, you just have to eat right gitu loh. Tenang aja ya, jangan khawatir ya. Tapi kalau mau keto pastosis mau apa silakan aja. Kalau saya tidak mengajarkan diet ya. Mau pakai pola-pola apapun silakan ya. Tapi intinya apa? Hidup sehat itu harus membuat menjadi lebih taat. Gak ada gunanya minum madu tiap hari, minum infus water, makan kurma, makan apa. Tapi malam gak bangun tahajud, Quran gak dibaca, gak ada guna. Lebih baik sakit. Sehat harus bikin lebih taat, kata kuncinya. Kalau udah sehat harus lebih taat. Kalau gak lebih taat, sakit lebih baik supaya apa? Supaya digugurkan dosanya, kan gitu. Ya, jadi jangan-jangan keliru gitu kan. Saya juga enggak mengajarkan diet, makanya dia bilang dokter Zaidul Akbar itu apa nih? Dietnya apa? Tipe diet itu dia bilang segala diet gitu kan. Saya kan tidak menyarankan diet. Dan saya tidak mengajarkan turun berat badan. Turun berat badan itu efek kesekian gitu loh. Pasti turun kalau makannya benar. Pasti turun insyaallah gitu kan. Pagi-pagi enggak makan nasi, kalori udah kurang. Buah masuk serat kan. Minum air putih, siang nanti makannya juga bagus seperti itu. Jadi malam gak usah banyak makan, pasti turun berat badan. Nanti lama-lama Anda sudah tahu kapan harus makan, kapan berhenti, kapan minum, kapan diam, kapan puasa gitu loh. Anda mengatur badan Anda. Jadi, kalau saya makan biasanya, kemarin sempat di Makassar. Di Makassar itu sempat diajarkan sama teman sana untuk makan makanan khas sana. Yang itu tinggi banget gula, saya makanlah sedikit. Sedikitnya saya cuil pakai sendok teh. Ada kue gitu kan, saya cuil makan teh. Cuilannya gak banyak masalahnya, jenisnya banyak. Cuil, habis itu berat badan saya dan gak enak banget. Dan saya ngerti, kalau udah kayak begini badan saya butuh rempah. Saya tanya sama dia, ada jual sup gak? Saya bilang. Gitu loh. Atau kalau gak ada sup, saya bilang, ada yang jual kari gak? Ketemu, ada jual bikin mie kari. Saya pakai mie gak? Jadi mie-nya itu kuahnya saya minum. Saya minta sama dia isinya sayur sama ayamnya doang, kuahnya saya habisin. Habis itu badan saya fresh lagi. Gitu, jadi kita yang paham badan kita. Jadi kalau ada penyakit pun sama. Kalau ada penyakit, bagusnya jangan DM Zaidul Akbar. Tidak akan terbaca. Ya, begini pun kadang-kadang bukan saya gak mau jawab, terlalu banyak. Jadi gini, mintalah petunjuk itu kepada Allah. Ya Allah, aku adalah hambamu, ciptaanmu. Beri aku petunjuk apa ciptaanmu yang kau ciptakan di atas tanahmu ini untuk mengobati penyakitku. Nanti Allah kasih petunjuk gitu loh.
Kita tuh seringnya lupa, kalau sakit datang ke dokter, datang ke ibadah, lupa ada Tuhan. Datang lu ke Allah, sholat dulu 2 rakaat, minta ampun, minta maaf, minta petunjuk. Nanti Allah kasih petunjuk, bisa jadi gara-gara, mungkin bisa jadi cuma minum apa, kayak begini kan ini apanya, tau gak? Wheatgrass, rumput gandum. Ini satu slokinya tuh mahal loh. Ini salah satu sumber antioksidan yang paling baik. Ya, bagi orang-orang yang autoimun ini kan salah satu yang saya sarankan di luar seledri ya. Termasuk tiroid-tiroidan gitu. Ini salah satunya. Gitu teman sekalian. Jadi enggak mungkin Allah itu menciptakan kita di muka bumi, Allah tidak menciptakan juga obatnya. Maka ada satu hadis likulidain dawaun kata Nabi kan gitu kan. Setiap penyakit pasti ada obatnya dan obatnya itu pasti dari apa yang Allah ciptakan. Jadi orang-orang maaf obat-obat sintetik itu ya mungkin tambahan. Jadi kalau boleh saya katakan pengobatan kita itu yang utama itu ya begini-begini. Bukan ini alternatifnya. Harusnya sih begitu. Karena apa? Karena kita ciptaan Tuhan, ciptaan Allah gitu ya teman sekalian ya.